odo ki poneri pagamma ki anjay. Coba-coba bin, aku cini kamu tau kan ni odo ki ponaria. Coba bin. Saya belajar sama Bapak Serang itu lebih kurang 8 tahun. Cara Bapak untuk mengajarkan kepada saya itu lebih kepada membiasakan untuk mendengar pola-pola tabuhan yang Bapak tampilkan biasanya. Setiap Bapak Serang itu main, saya cuma mendengar sampai saya tahu. Saya tidak langsung memegang alat. Saya cuma disuruh ikut menonton pertunjukan. Dan disitulah saya terus belajar, mempelajari caranya, dan lama kemudian saya baru bisa disuruh pegang alat. Jadi mungkin karena terlalu sering, Mak, mungkin dengar ke jadi Bapak ajar ke itu sebentar sekali, Mi. Jadi saya termasuk orang yang lama belajar dengan Deseran, tetapi saya cuma melihat dia bagaimana dia menabu, bagaimana dia tekniknya. Kemudian saya secara tidak langsung belajar mandiri sebenarnya, karena dia tidak mengajar secara langsung. Pernah suatu hari waktu itu selesai menari, saya sudah mulai penasaran tentang Pak Karena juga. Jadi saya sering tanya Bapak juga saat itu, bagaimana sebenarnya Bapak itu Pak Karena? Coba kau ke situ, ke tengah. Jadi diminta ke tengah panggung latihan. Jadi Bapak bunyi, terus Bapak mulai main gendang. Beliau minta mata saya ditutup dan mulai mendengar. Jadi bebas saja saya mau bergerak seperti apa. Jadi di situ betul-betul mungkin saya merasakan betul-betul bunyinya seperti apa pada saat itu, karena betul-betul kita mendengar pada saat itu karena mata ditutup ya, jadi fokus kita ke rasa terhadap bunyi yang dimainkan oleh Bapak. Atau siapa bertanya, Dwi, kalau saya panggil menari Pak Karena, bagaimana Mi nanti iringi, siapa yang iringi? Saya bilang, Kak, dan lain, Kak, kurasa kalau bukan Bapak yang iringi. Mungkin karena terbiasa dengar bunyinya Bapak juga, jadi kenal bunyinya Bapak juga. Dia mendidik murid-muridnya melalui pendengaran. Bagaimana seorang murid yang akan belajar kepada dia, praktek pertama adalah yang dilakukan bagaimana mendengarkan. Ini penting sekali karena persoalan kita sebetulnya khususnya dalam dunia karawitan atau dunia musik adalah mendengarkan ini. Nah, proses inilah yang menjadi sesuatu yang unik sekali dalam proses belajar bersama Deng Serang ini. Dia tentu akan memberikan sejenis metode apa yang dimilikinya. Tapi sekali lagi, pendengaran adalah hal yang utama. Dalam kasus karawitan, dalam kasus musik tradisi, justru pendengaran inilah yang menjadi titik tolak keberagaman dalam karya. Hampir setiap empu memiliki gaya sendiri. Hampir setiap pangrawit memiliki gaya sendiri. Mereka mendasarkan kepada bagaimana kapasitas mendengarkan ini. Nah, proses mendengarkan inilah yang sebetulnya batu ujian dari setiap muridnya Deng Serang ini. Ketika Deng Serang ini meletakkan bagaimana seorang muridnya mendengarkan, sesungguhnya adalah meletakkan kepada kapasitas dia. Bagaimana seorang murid memiliki kepekaan. Kepekaan inilah yang menentukan proses muridnya itu menjadi pegandrang dan suatu hari
suatu ketika dia menumbuhkan gayanya sendiri, mewujudkan gayanya sendiri. Tundrun sekre, tundrun rua, tundrun talu. Ajari apu lonjen je pukulang. Ah, ia je pukulang yang dikembangkan ni. Talu, ah, tumbuh talu, ya, kamar saya neng. Iya, baji napa nak naik tu ngaji manu, jari ane eh. Pun ane kumbang kamu, anjari tundrun talua, tundrun sedrea, tundrun ruaya, kamu minta panen. Kami nyenjoing. Eh, kamu tahu nyenjo, tumbuh sedrea, tumbuh ruaya, tumbuh talua. Eh, kukumbang kantong sing. Yo. Eh, re-re kungain aja pun apa-apa-apa dulu. Pakap-pakap manja ane nih, kumbang kami. Ya, ni kumbang kami jo arena. Anya macam jadi ayah apa nunjuk kau naik? Ah, naik kau ngajar kau? Nini yang. Eh.
kan saya pikiran saya selama ini Bapak tidak mau kalau istilahnya langsung berhadapan mengajar dihitung jari, bahkan jarang, tidak pernah lah mengajarkan kepada murid itu langsung berhadapan. Istilahnya kalau bahasa Makassar si dalekang. Nah, tiba-tiba pada saat itu disuruh duduk, mulai dari cara pangku seperti apa, tinggi rendahnya antara kanan dan kiri seperti apa, beliau semua jelaskan cara menabuh seperti apa, jenis pola seperti apa, dan beliau menjelaskan itu hanya satu kali. Tidak kemudian diulang penjelasannya, cukup satu kali. Karena pas di momen saya bilang, Pak, kalau bisa diulang, Pak. Ah, sudah, satu kali saja. Bapak mengajarkan ke kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita dalam artian bersikap dalam menerima pada saat mendengar, menerima sama pada saat bermain. Karena beliau selalu menekankan seperti apa sebenarnya istilahnya aturannya dalam bermain sebagai seorang pemain gendang. Kalau dia mengajar kepada muridnya, dia orangnya itu keras. Memang saya akui keras caranya mengajar. Keras sekali. Dan peserang itu sangat disiplin dengan mengatur waktu. Karena dia bilang, saya ajarkan untuk dirimu, Ji. Ini titipanku untuk kau. Ini titipanku untuk cucu-cucuku nanti. Kami itu generasiku. Jadi kalau belajar, betul-betul ku belajar. Karena ini warisanku. Bapak kecenderungannya lebih ke situ, menanamkan pola hidup seperti apa, kedisiplinan seperti apa, makna-makna kehidupan seperti apa, termasuk kemudian apa-apa yang terkait masalah pakarena dan pola tabuhan. Yang saya sedikit dapat di situ artinya Bapak menekankan bahwa semua yang kau lakukan itu pada dasarnya hanya sebuah simbol. Nah, simbol itu di dalamnya ada makna-makna yang dalam. Bisa ditempatkan dirinya di mana saja, dia bisa jadi seperti kakak, jadi teman, istilahnya dia bisa tempatkan dirinya. Dan kalau seumpama segala sesuatu bikin kesalahan, bukan dia marah atau diapai, dia kasih jadi saran yang kalau begitu. Karena kalau bukan kau yang ajar ke dirimu itu, tidak bakalan bisa kau berubah. Perlengkapan nah. Oi. Orang bau. Iwang. Itu nih. Boyang apa anu? Tang apa pun ada tampu apa? Pak lupa ai paradeke. Anjor yo lor itinana pemasina ni pake. Palu-palu jina pa, kadang-kadang pakeke. Ni pari kimae tas sampulo allo nampalip bagi sedekam mana kata ai kayu kali bumbung. Kayu omomong kemanja nampen ni ale tas sikit dekit dekam atau untuk pari asung. Kemanja, ingka saginan ni rika maka maya, ni apa juarin nanjo. Karena ni tanang kemajin jo. Apa rin nanjo? Iya. Anjo sinsunga. Angandri mesing. Puna mesing angandri mesing anjo. Drindra ingka puna kayu ja. Akandrin juga yuwa tetir kili. Kamu-kamu ne maki mito sinsung apa tap
siapa mam saluran nih par kira-kira naga pami rikam-makam main pun nih balakangin naga pami tasampulo batunna lalana sialo anjari olo si batu nasampulo allo. Ku bilang kopi, ya diku bilang data. Iya minne ada terak nak abu soan yang nuai. Anrung-rung pun jo. Riolong. Jo. Sangi nak makan mana? Anne aring-aring anne terdater anda ini re tahun 70. Sangin nama-nama anrung guru minjo yang asingan ne jadi kamakaman ne inak ke mami tala sa ne mile minjo maringa mate kabus minjo anrung guru le bami kupat pindri andai le lenga ke bopat jaya le le ngamu no ke buka madri si batang ndai mi dendria nakam ato je watung ku jadi jadi masih aku laki tedung si gande serang biasa jadi tanaya pare acara untuk enggak berangkana tu jaga ceritanya dari ngalekip bulo apa nyemai perewatan ni pare ditun-run-tun ni pare gandrang dari biasa si Pak Bali ya lelelelelelelele Andri ni mana pernah apakah mak jeriolo pernah apa je ni kata dong nalik baku timbang je terongku Kuala mi kak daro ku nampak mai tri birinda je ne kapak-kapak mane pelajar rak gandrang e. Jadi kak daro je nak upa pelajari gandrang. Asikola dari SR zaman Belanda nasi bunuh-bunuh tahu jari nak ke mai pelajar rak gandrang dari nenekku. Anjo nenekku anrungur pakarina. Jari anrung guru pakarena, aku tak nangat roh nenekku bajikin jo jari anrung guru pakarena. Nah karena iyo nak bajiki. Bajik nak ku kan ante kamma nah karena pun anak iyo kita wa anjo mangeri balakna pun ania pesta sunatang atau orang kawin na polongan kita dong. Na sariki berasa jajakang, na sariki anjo puna motor ki sabun cat tangan. Sial yang nisar kipu benggolo anjo lompo-lompo guna benggolo. Sangkina nisar ya set de ringgi, set de rupiah. Tena naku paduli doi ka. Pamantin anjo ero anjo. Kukumbangkang ganarasina nenekku. Anjo. Sangkina mari bapakku. Tidak langsung belajar sama nini. Langsung ji kuliahki dulu. Karena aku tahu tempo-tempo susunan naji. Susunan itu nenek oh kamu mande batena. Dari satu, dari dua, dari tiga. Tumbuh. Jadi amake abak bala dari satu, dari dua, dari tiga. Dari nenek ku pelajari. Belum pi saya pegang gandang ini. Nanti saya pegang gandang ku tahu pi itu. Oh, ane tiga ya ni variasikan ye, ane dua ya ni pakaman ye, anjo satu ya ni pakaman ye, na bajik kalangiran na bajik tonci ni kan. Jadi cara deh ke ane gandrang, ku pomi bapakku, minau mat deh. Nah kena, tiap mau main nak ka, japai tahu aku kan ika, tena memang tahu na sabeda, japa ji, anjo ribat tua. Lampa maki anjo mangi kudung ribelaya, ni jujum minjemange gandra kan dilembar rokok-rokok di binting mai pagarin
Andri ni mak nenek ni anak Andri Olo, kalau sukangku. Andri ni mak ane. Ane mai pakar kerana aku ni mangen ane nerfi anuai. Di tanah yang ane arah jari pun na. Waktu akar kerana tama muka menjemari rumah anjo. Sialian pun anak mojit ni anjo, terong kunjung anjo ribinanganya. Anjo remat je pelajar ganrang-ganrang anjo. Neman tanri olo, Andri ni mak nek lamun-lamun apa waktu ku si gadang emak nu, iya. Jadi Andri ni minjo anakku, kuduaya, kotigaya ni anak kang termasuk Iwang. Waktu namin jini anak kang, lamun matai pa apa, bungun kunjemai bulo apa. Andri ni minjo balakku nek, ada lek kalau kaman nek. Ya Andri ini dari Allah. Ane kesana mi baji ngari kemang-kemang ya ane. Dari kampungan ane, aparek gandrang. Saya lihat nganjo nampak letekat naon dari bentes sembopu. Mange dari bentes sembopu anjo. Angkumbang kan lebih anu lagi, lebih baik. Bahannya ini ada dari pergunungan, ada dari kota juga, kayu-kayu tumbang itu ditebang sama pemperaja. Saya tarik di sini. Daripada dibuang-buang, dibikin apa kayu bakar. Kayu bakar lebih baik saya mapakan. Kulitnya kalau ada orang hakikat yang dekat-dekat rumah maupun dari jauh-jauh yang satu kampung di sini. Yang penting potong kambing, indah bawakan kulitnya. Kulit kambingnya, nanti saya sendiri yang jemur. Begitu. Kalau bukan saya yang jemur, salah-salah karena tidak nabuang itu anunya di dalam. Daging-daging, itu yang tinggal kah? Iya. Busuki. Kalau saya yang anu, saya buang itu anunya. Daging-dagingnya yang tinggal, jadi tidak busuk. Orang biasa nah jumur 5 hari atau 6 hari, saya 1 hari. Kalau orang lain yang jumur, saya tidak percaya. Ada juga itu yang orang yang tidak tahu, nah supaya tidak busuk, nah kasih garam. Tidak mau kering, itu kalau pakai garam biasa. Biasa nak taburi garam. Jadi tidak, nah, karena tidak busuk. Gitu. Tapi tidak bisa kering. Kalau kering ini kapan kena dingin, anu lagi kembali. Ini kambing botinya ini. Iya, jadi ini kambing jantan. Karena kambing botinya itu tebal kulinya. Karena sering melahirkan, jadi ini tebal kulinya. Yang laki-lakinya itu tipis. Maupun panjang jagonya seperti ini tipis kulitnya. Jadi memang bagian kiri itu jantan, bagian kanan itu botinya. Karena maupun setengah mati kita memukulkan tebal ini. Ya, karena ini untuk stip, ini untuk tangan kosong. Jadi sudah ini. Dikasih begini, seperti ini. Ini dari tadi. Iya, ini saya kerjakan dari tadi pagi. Baru datang ke ini.
Ini habis ya anunya. Terkerisa inji. Supaya habis bulunya. Banyak nih orang juga yang bikin seperti ini tapi tidak sama buatannya. Iya toh. Kulit kambing apa di kiri, kulit kambing apa di kanan, yang penting bunyi. Begitu. Nah, ini harus ikut aturan. Mulai dari tahun 60-an saya bikin kandang. Kira-kira tahun 60-an satu minggu satu biji. Kira-kira dari tahun 60-an. Kira-kira berapa buah? Dari tahun 60-an sampai sekarang. Kira-kira berapa biji mie itu gendang saya bikin? Dalam satu minggu satu buah. Jadi ini besok jadi. Besok. Tinggal ininya. Rotan yang dikasih begini, tapi kebetulan habis yang dikasih begini. Coba ikut pelajaran nih, tak? Parika. Anjar uruna, apare gandrang, tero gandrang ku pare, tumpurung kelapa ku, kalau ngerekat sarang gandrang waktu saya jaga kerbau itu hari. Tumpurung kelapa dulu baru saya ambil di pinggir sungai. Tumpurung kelapa itu saya ambil satu dulu. Ya tumpurung kelapa ya saya kasih begini di air. Ya toh. Jadi Ini tumpurung kelapa tidak tenggelam. Jadi suaranya, weh. Jadi apalagi ambil lagi ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu baru saya bikin kandang. Yang kecil dari ini. Kayak ini, ada yang besar, ada yang kecil. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Saya ambil kami kayu-kayu yang kecil, potongan-potongan bambu, baru kasih begini. Wah, ini suaranya bagus. Besok ini, mau saya bikin. Besok lihat ke batang pinang. Tapi anu mi itu di dalamnya itu tidak di, sudah lobang mi. Saya potong kira-kira dua anu. Baru saya ambil dulu kare bang. Baru saya tutup dengan ini, baru saya ikat. Suaranya tidak ini, tidak anu. Jadi bikin kedua kalinya yang besar dari itu batang kelapa. Karena anunya di dalam itu kayak apanya itu kambunnya di dalam tidak saya anu dengan parang. Baru ada orang menjemur kulit kambing. Menjemur kulit kambing, saya curi itu kulit kambingnya orang. Baru itu kulit kambing
saya mi ukur mi ini satu kambing na satu gandang. Tidak jelas juga karena satu ini kuli baru satu gandang. Bagian kanan, bagian kiri. Kuli anu semua kuli botinya aku bikin di kanan, bikin di kiri. Sama tebalnya, jadi suaranya tidak kentara, ini bagian kanan, ini bagian kiri. Nah, jadi kuperhatikan mi itu bagian kanannya itu mesti yang tebal. Bagian kirinya ini mesti yang tipis. Lihat-lihat mi itu gandanya orang kalau ada di kampung-kampung itu nenek saya. Jadi gandam itu yang dibikin tidak membikin sembarang, harus pakai ukuran juga seperti orang bangun rumah. Jadi gandang itu supaya badan tidak sakit-sakit mesti ukuran dulu begini. Nah, ini terlalu kecil. Sesuai dengan ukuran. Supaya kalau terlalu kecil kita begini, terlalu besar kan cepat kecapean. Ini kurang. Lihat dengan ini. Ya. Tinggi ini. Nah, ini ukuranku. Dari tadi saya bilang ukurannya begini. Ini ukuranku. Cocok dengan ini. Hah? Dari tadi begini. Jadi ini bebas. Kalau di pangkunya. Biasa juga anak-anak sekarang memangku gandum begini. Biasa juga begini. Tidak dipangku, biasa juga. Tidak benar. Yang benar itu yang ini. Diukur dengan badan bagaimana supaya kita itu kelihatannya orang. Biasa orang gagah main gandam tapi dia begini larinya. Ada juga yang begini. Nakana mangkasar ka pele. Tena naise na ukur kama ton ponari. Punna napa kama ne naon kama ne salami nanni. Ingka punna napa kama ne naon limana nampa. Na lelle mare riboko. Kagak gadongi. Kolaborasi dengan beberapa seniman ternama di Indonesia seperti Gilang Ramadan dan Jimmy Manopo dengan komposisi bangunan komposisi yang begitu luar biasa,
Deserang tidak pernah mengalami kesulitan. Sebagai seorang pemain musik tradisional yang klasik, dia begitu intelek secara musikal, bersinergi dengan dalam komposisi itu. Dia tidak sama dengan beberapa pemain gendang tradisional di Makassar, bahwa kadang-kadang kita sebagai komposer harus mengalah dengan sistem bermainnya, dengan pola bermainnya, dengan pola pikirnya. Tapi dia sekarang bisa dengan nyaman dia mengikuti komposisi yang ada. Dan begitu dia masuk, dia langsung memberi warna di dalam komposisi itu. Dia mampu berkolaborasi dengan seniman manapun, sehingga itu saya pikir sangat layak dia menjadi seorang maestro. Andri ini maknanya 4 hari ini sih yang anu ya. Oh, apa gilaan Ramadan? Ane pakai longku sanging tau poren ya. Ane gilang Ramadan, ane saharani ya. Turajan nih ya. Harmantong. Ane serang. Itu orang heram. Karena saya pertahankan Gandran terisi yang pertahankan jazznya. Drum bagaimana kerasnya tetap ini. Pakarena menjaga diri, menjaga perasaan laki-laki. Dwi. Ya, bikin mau ke dulu kopi, nak. Nama-nama yang penari. Nama-nama penari. Nama-nama penari? Iya. Penari dulu yang kau punya tanggung jawab. Musik nanti saya tanggung jawab. Atau acak. Pak Heran, Tukui. Saya para pasak. Kak Iwan, Gong. Kato-kato, Tanto. Iya, Pak. Mama, penari toh? Kak Hilda, saya, Tina, Asmi, Marda, nama-nama sebut siapa? Dono. Oke, pemusik. Jadi pemusik. Saya sendiri. Bombona gua marawatin lagi yo te narapan nama segala sangka mana mana bombona mati marawatin nadirwa mana kan ropo punaya malalangi ya dah minendria nakama. Bagi saya, Deserang itu manusia yang sangat cerdas sebenarnya, sangat luar biasa intelektualnya di dalam bermain musik. Kesalahan kita selama ini karena kita selalu berpikir musik seperti apa yang kita lihat dengan pakem-pakem yang ada sekarang yang modern. Kita tidak pernah masuk ke dalam frekuensi berpikirnya beliau. Tapi ketika Anda mencoba, kita mencoba melihat frekuensi berpikir beliau secara musikal, maka Anda akan menemukan siapa Deserang sebenarnya. Deserang itu lain, dia itu berbeda dengan pemain gendang yang lainnya, walaupun skillnya sama, pemain gendang yang sudah sepuh di Makassar. Tapi dalam hal berinteraksi dengan musik lain selain Pakarena, beliau itu sangat luar biasa, dia sangat mampu bersinergi dengan baik dan
secara pengalaman pribadi saya merasakan itu ketika saya mengkomposer sebuah pertunjukan dan dia terlibat di dalamnya. Dia dengan mudah, dengan nyaman, dan saya dengan tidak pernah merasa ada hal yang aneh. Justru dia justru memberikan ruh kekuatan di dalam pertunjukan itu. Itulah perbedaan Desteran dengan pemain gendang lainnya. Iring yang gendang pakaran itu dia seperti ombak. Jadi pakaran klasik itu ya, seperti permainan kayak ombak. Jadi temponya tidak tetap. Dia ada naik, ada turun gitu. Nah, itu aslinya pakaran. Dan Desteran sangat sangat klasik. Yang luar biasa ketika dia berinteraksi dengan musik modern, apakah itu stylenya pop, jazz, atau ensemble sekalian, dia bisa masuk dengan nyaman, tetap dengan energi pakarenanya, dengan permainan gendang pakarenanya, tapi temponya bisa tetap terjaga dan sangat tepat. Saya belum pernah bekerja sama dengan beliau menemukan dia lari tempo, padahal dengan speed tingkat tinggi dia masih bisa tetap menjaga ketepatan tempo dengan dalam komposisi. Saya mengenal beliau dari tahun 89, sejak saya dulu di SMK ini, sekolah di SMK. Dari dulu saya melihat permainannya yang sangat energik, terus dari segi skill juga tidak ada yang berubah, speednya, yang kecepatannya tidak ada yang berubah sampai sekarang, dan interaksinya dengan musik, dan ketika kita berkolaborasi itu tidak berubah juga, malah makin cerdas saya lihat, karena kadang-kadang pemain-pemain gendang tradisional begitu, kadang-kadang kalau berinteraksi kan susah. Tapi beliau makin dahsyat dia, makin luar biasa. Aksi-aksi panggung Desteran ini yang cukup menarik selalu, meskipun berulang kali kita menyaksikan, karena aksi-aksinya di atas panggung itu adalah merupakan karakter dalam bermain musik tradisional. Misalnya gendang pakarena, memang itu adalah sebuah tradisi yang di dalamnya ada aksi teatrikal. Jadi dia dalam memainkan gendang itu adalah karakter keseharian yang dibawa ke atas panggung, dan itulah menjadi ciri khas. Kalau kita melakukan satu pendekatan dalam hal disiplin keilmuan, misalnya dunia musik, terutama pada skala keilmuan etnomusikologi, itu merupakan salah satu kajian yang cukup menarik sebenarnya untuk dikaji sosok Desteran ini, yang secara konsisten dia mempertahankan tradisinya meskipun dia banyak berkolaborasi dengan musik-musik yang skala kontemporer ataupun modern, tetapi dia tidak lupa bahwa tradisi memegang peranan penting dalam setiap dia melakukan aktivitas musikalnya. Karena segan nakena ya, mungkin dia lebih bergaya, lebih bergaya, dan dia semangat dilihat orang-orang begitu. Tidak bisa membandingkan Daeng Serang dengan yang lainnya kecuali dengan Daeng Mile. Karena betapa tidak diantar tanda petik,
tidak adilnya kalau kita membandingkan dengan yang lainnya. Yang cuma bisa setara adalah Daeng Mile. Nah, Daeng Serang ini ada semacam sejenis satu cara ya. Sebagai performer gitu, dia sangat atraktif sekali. Sangat atraktif, berbeda dengan Daeng Mile. Yang lebih tenang dalam konteks ini. Tentu ada persepsi orang bahwa Daeng Serang itu lebih entertain, lebih performance minded dibandingkan Daeng Mile yang cenderung pada ritual ini. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Dalam konteks misalkan saya menyaksikan beberapa kasus misalkan ketika Daeng Serang dalam hubungannya dengan Salondreng misalkan, Daeng Serang begitu ketat sekali dalam persoalan ritual-ritual semacam itu kan. Jadi sesungguhnya mungkin gaya di panggung itu berkaitan sekali dengan sebetulnya semacam gaya hidup ya. Gaya hidup atau gaya keseharian itu. Bahwa Daeng Serang itu lebih ekspresif, sementara Daeng Mile itu lebih, kalau dalam bahasa Jawa lebih menep atau enggak tepat sebetulnya lebih menep, tapi lebih tenang semacam itu. Thank you.
Dari punah diseran enak ke, biasanya si kemai-kemain juga sumpahin pakarina siagadang. Dari mulai kemana sulu siagang, tahun 75 pendesian tamam mini. Tanggal 20 April kan jo. Niat ruam bilangan, pagandran niat si bilangan pembukaan tamam mini Indonesia indah. Jorin minjau sukses kinjau pada waktu itu. Nerema mangeri luar negeri sesudah itu mangeri balakna tuan rasa pertama perdana menteri Malaysia tahun 70-an. Mangi anjoin naik bisian ja. Rate ma anjer bisianga na mangi anjo angirengero ansarakangi hadiana Soeharto. To nyobi siang ale bagini sarakang anjo to do puli nyobi siang muter ka andrek mai jari batun rek mai nira masing lampa anjo sim bisiang si driai kapalaka na niran ri Malaysia lampa masing 28 bangi tanggal sedre Agustus ku lampan rini tahun 70 abis siang kalau mangeri di Surabaya, Surabaya mangeri Jakarta, Jakarta mangeri luar negeri, ruang pulau sagan tujuh banginna di atas laut, bosi ke bosi yang kalau galuang, aja panjang dari kurapi ke perbatasan Malaysia dengan Indonesia, nalemak natunda kapla peram. Natunda kapla perang anjo angireng budayatan nek kangireng gandreng gumpui pui na ku sarakka ing sigang bisiang riboker nek lampo pe sigang mari Amerika 91 di Washington DC ya minjo paling kurasa deh karena jaina pacini-cini anjo nampa paki Rias apa kemacarita na paruru niat mon shooting ke terus sanggena maki karena ni kal terus ni sen shooting leba ki karena nam ki baru pagi pas shooting sanggena mai tempat straka jari ka ada deh joy jari jo min jo kan ada deh kan tena ni ngiseng ne tunrung kan rante ni gapai Amerika. Serang yang terhormat, atas nama seluruh anggota panitia tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keikutsertaan Anda dalam Festival Budaya dan Kesenian Rakyat Amerika. Sumbangan Anda nampaknya memberikan sukses yang tak terkirakan besarnya. Kami juga sangat menghargai segala jerih payah, keterampilan, serta keahlian seni Anda. Dengan banyaknya pengunjung yang berjumlah kurang lebih 1 juta orang di lapangan nasional. Dia jahit ujing juta tahun jinjur riwat tua. Ingat tajak Belanda gabus si kuci ni kaki boki. Festival ini merupakan hasil jerih payah dari kami semua. Akan tetapi kesempatan untuk menampilkan segala bakat dan pengetahuan pada masyarakat umum yang nampaknya menghasilkan sesuatu yang sangat berharga. Kepada mereka yang telah menghadiri festival ini dapat mempunyai pandangan dan pengertian dari beberapa tradisi kekayaan budaya bangsa lainnya. Kami berharap agar festival ini dapat kenang-kenangan yang tak terlupakan oleh Anda dan kami sekalian, khususnya salam hangat. Siapa namanya? Diana Parker, Direktur Festival. Iya, katina aku simpan. Katina aku ngisin lagi bicara Inggris atau bahasa Inggris. Tertutup gitu ya. Iya, bahasanya anak itu sama ceritina aku gini. Baji gina. Iya, boleh baji-baji. Iya, aneh. Peran lu ini boleh baji-baji. Aneh, sulana anak cini, anak cucu, tanne. Kerai, anak kami uang kerai, lumpuh matanya. Kerai, malah, lumpuh, 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 lumpu
Daeng Serang adalah kasus dari satu keluarga tradisi bersama sepupunya, Daeng Mile, misalkan di Kalasarena, lalu ada keponakan-keponakannya. Nah, kasus keluarga tradisi ini sangat menarik karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang sejarah sosial tradisi, kita bicara tentang keluarga tradisi ini. Keluarga tradisi inilah yang menjadi basis sosial, basis produksi, basis sistem informasi, basis distribusi dari pengetahuan lokal. Nah, dalam konteks itu kita kembali sebetulnya merenungkan bagaimana sesungguhnya posisi keluarga tradisi seperti sekarang ini. Dalam kasus personal, kita sesungguhnya berbicara tentang bagaimana posisi para empu ini. Nah, dalam konteks itu, barangkali pendokumentasian, lalu proses belajar informal yang dilakukan oleh Daeng Serang, Daeng Mile, dan para empu lainnya menjadi penting. Jari nak kentu bayne pertama aku teh ayah emak untuk dembaji. Anjo ganrangku bangi alloy, anjo yang kupari pantal guling, anjo yang kusimbang mange-mange pun anak lapa apa kerina. Jadi istri pertama itu gendangku, istri kedua itu mama. Si aliang anganak kang atas re anak, anjo apakah anak? Dua laki-laki, dua perempuan. Saya syukur makannya berkesenian, niat mau anakku ponari, niat mau anakku pomusi, ampalemba gandrang, ampalemba ponaria apa. Ku kana pertahankan kebudayaan. Anak ropo punaya malalangi, katutui budaya takarain, tumpak ipunanan rorong. Budaya jipandra, nasilino tamatene, iya daem midenri. Kena jangan kebalukan. Kalau tak je ke pasar yang mana indah merah. Di kepala tau ni. Apalagi petang. Apalagi petang. Nah, buat nanti pasar indah. Di mana kita ni ni pak? I koko. Thank you.
tomen ini sarengan pemerintah nih piagam penghargaan. Iya, minne jeppu buku ta jeppu popa uang. Harapan saya ri anak cucungku pertahankan inja budayanu. Tumpagi pun anan rorong. Budaya ta jipandrak nasilino tamatekne.